Seramai 32 penggiat seni mengemukakan notis usul ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memfailkan saman berhubung bayaran royalti daripada Prism Berhad. Setelah saya selidik benda ni, banyak artis-artis kita pun tak tahu juga yang dia ada pendapatan di dalam royalti. Lagu tu, tiap-tiap lagu dia main di radio ke, di show mana ke, di fanfare ke mana, ke streaming ke apa tu, dia dapat bahagian dia. Cuma dia orang tak tahu kat mana ni nak collect benda ni. Bukan kita nak menuduh siapa, tak. Tapi siapa bersalah, dia tetap akan berjawab di dalam mahkamah. I have only collected in 50 years 15,800 ringgit. That's all. Sebagai pelaku. So to me, it's a very unfair deal. Konflik royalti bagi tahun 2017 tercetus selepas berlaku pertikaian antara Public Performance Sdn Bhd, Recording Industry Malaysia dan Prism Bhd. Susulan itu, Prism Bhd diarah tutup oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2018 dan segala urusan pentadbiran dikawal selia Jabatan Insolvensi. Kugiran Masdo, Flo 88, Noh Saleh, Zinaka, K-Click dan Yoni Boy antara artis yang telah menggegarkan Havoc Midnight Concert bersempena Havoc Food Festival di dataran Carnival Shah Alam pada 4 September lalu. Dia punya, secara jujur, dia punya crowd tu sebenarnya unexpected. Kalau kita tengok nak bandingkan dia punya ramai banding event sebelum PKP, sangat jauh secara jujur saya cakap. Tapi dia punya energy yang diorang bagi, I mean all the crowd yang diorang punya energy tu, Allahu Akbar. Kita nak ucap terima kasih kepada yang datang malam ni. Havoc Food Festival. Terima kasih kerana meluangkan masa. Dia memang biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak. Meskipun pelbagai acara hiburan telah dibenarkan, namun atas permintaan ramai, program Salam Dari Maya 2.0 sebanyak 5 episod akan diteruskan bermula 30 September ini di platform YouTube Mac Training Center. Ini mungkin satu entertainment yang diselitkan khas untuk makcik-makcik. Kan? Sebab makcik-makcik nak tenang. Jadi, makcik-makcik sezaman ataupun yang adalah yang muda, kan? Haraplah. Untuk menghiburkan diorang. YouTube juga, kan? Adalah satu cabang media sosial yang sangat-sangat popular sekarang ni, kan? Konsert, yes. Tapi kalau kenapa tidak? Why not, kan? Kenapa tidak? Kerana daripada sana, kita boleh simpan memory juga dekat situ, kan? Julung kali diadakan, konsert Festival Fazura menampakkan kejayaan di luar jangka pada Ahad lalu. Jom video awal belanja sikit kemeriahannya. Dengan dihadiri 8,000 penonton, selain bakal dijadikan acara tahunan, ia juga dihaskan untuk membantu merancangkan industri hiburan tanah air dan kegiatan ekonomi yang terkesan pandemik COVID-19. Tahniah Fazura. Sejak bermulanya fasa peralihan ke endemik, penganjur konsert tempatan dan luar negara nampaknya tidak melepaskan peluang mengadakan pelbagai acara hiburan sama ada berskala kecil mahupun mega. Namun ia telah mengundang pelbagai persepsi termasuk setengah pihak yang memprotes untuk menghalang sebarang konsert diadakan. Even dalam lagu-lagu tertentu, non-Muslim ke, Muslim ke, nasyid ke, bukan nasyid ke, ada kebaikan. Tanggungjawab kita untuk mencari kebaikan tersebut. Daripada kita mencari keburukan tu, lebih baik kita mencari kebaikan di dalam sesuatu perkara. Saya rasa itu akan orang akan lebih berlapang dada. Tapi statement ini bukanlah maksud saya membenarkan konsep-konsep tersebut. Tetapi atas dua konteks, sebagai ahli industri kreatif dan juga sebagai penasyid itu sendiri. Anything yang Allah tak redha, benda tak setuju. So sama ada benda tu Allah redha, ramai patuh syariah boleh tengok. So anything yang, sebab salah satu tanda Allah sayang seseorang ialah orang yang tidak menghabiskan masa dengan benda sia-sia. Kita tengok in a global scale lah, bagaimana kita tengok penganjuran sesuatu aktiviti hiburan ni, dia bukan hanya kesan daripada yang negatif. Kalau kita pandang negatif, dia akan jadi negatif. Tapi kita tengok benda yang positif pula. Pelancongan akan meningkat. Kita akan tengok industri perhotelan, orang yang bekerja, kru-kru, para media, orang yang supply makanan, sound system, lighting dan sebagainya. Sebab industri kita ni, dia dalam fasa, memang orang kata pemulihan ni, ini memang betul pemulihan.
Lagu dan muzik video Casablanca nyanyian Nuha Barin dan Nafa Azrin yang dilancarkan pada 4 Jun mendapat jutaan tontonan di YouTube sehingga menjadi fenomena luar biasa di laman sosial. Single tersebut juga mempertemukan Nuha dan Nafa sekali lagi untuk ijab dan kabul. Video dan picture yang tular dalam social media tu adalah hanya untuk ijab dan kabul. So kita orang ingin mempromosikan yang macam okey, event yang kita orang menjadi ambassador of ni adalah sebuah wedding expo. So itu bukanlah baju kahwin kan? Minta maaf kalau semua rasa gimmick ini ada yang menyinggung perasaan siapa-siapa, tapi sebenarnya ini adalah untuk kita memperkenalkan Nuha dan Nafa sebagai kita punya duta untuk ijab dan kabul. Selepas 15 tahun melalui fasa hidup sebagai ibu tunggal, penyanyi dangdut Mas Hidayu selamat dinikahi Sufian Isa. Majlis pernikahan dan resepsi serba mewah kedua mempelai yang mendapat tajaan sehingga RM7 juta itu telah mencipta sejarah dalam Legend Book of Record. Apapun, tahniah buat mami dan pasangan. Yang dia cok dengan yang kelakar. Tapi bila kita recall balik kerja dia dulu dekat TV3, memang dia handle lawak tu lama dengan Rio dulu. Berapa tahun? 8 tahun. Ha. Jadi mami, dia memang suka lawak-lawak ni. Mami memang suka pelawak pun, cuma tak jumpalah pelawak. Tapi ciri-ciri bagaimana dia menjaga anak, menjaga rumah tangga, dan saya melihat mami sangat sungguh-sungguh untuk menjaga saya. Itu yang membuatkan saya tersentuh. Perkongsian itu tadi mengakhiri B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Cece Yatim. Assalamualaikum. Bye.